Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi allafa bana qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Jam subuh Masjid Khadijah rahimakumullah. Kira-kira dalam pekan ini ada sebuah berita yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam kunjungan ke sebuah pesantren di Jawa Timur, Ketua BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, mengatakan bahwa sebagai umat beragama itu harus fanatik kepada agamanya, harus yakin dengan kebenaran agamanya, dan harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi selain itu adalah dalam saat bersamaan itu supaya menghormati yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Adapun mereka-mereka yang hanya fanatis pada apa yang diyakininya, kemudian dalam saat yang bersamaan dia menyalahkan atau merendahkan atau memvonis yang berbeda dengannya, maka itulah yang menjadi bibit-bibit awal dari yang namanya terorisme. Bawahnya terorisme itu adalah awalnya paham yang namanya intoleran. Nah, ini sangat menarik menurut saya untuk kita analisa ya. Bahwa memang kalau kita buka misalnya dalam surah Hud ayat yang ke-118 dan 119, Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Kalau Allah Tuhanmu menghendaki, maka Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan manusia itu umat yang satu. Ya, satu ini kalau dalam kita buka dalam tafsir Al-Jalalain maupun At-Tabari, Al-Qurtubi maupun At-Tanwir Ibnu Asyur, ya artinya adalah satu pemahaman atau salah satunya adalah satu agama. Jadi kalau Allah menghendaki bisa dibuat manusia ini agamanya cuma satu saja, semuanya tertarik dengan satu agama saja, misalnya agama Islam saja, itu bisa kalau Allah menghendaki. Setelah itu Allah firmankan, wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka ini, manusia ini senantiasa berselisih, senantiasa beda pemahamannya, beda keyakinannya, beda ideologinya, berselisih. Setelah beda kemudian berselisih. Illa man rahima rabbuka, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum,
Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ini yang perlu kita dalami ya, sekalian. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki kita ini beragam, berbeda-beda. Itu sudah menjadi ketentuan Allah di muka bumi ini. Tetapi karena ada istisna, yaitu illa man rahima rabbuk, berarti maksudnya adalah dengan latar belakang atau landasan keragaman atau perbedaan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hadirnya perpecahan. Tidak menghendaki adanya perselisihan. Atau dengan kata lain, umat manusia ini perlu paham memang tidak mungkin seragam. Tidak mungkin satu warna. Tetapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah bisakah manusia ketika berbeda, ketika beragam warna, ketika bermacam-macam keyakinan, bisakah tidak melahirkan perpecahan? Itu ujiannya. Jadi ujian hidup manusia, khususnya muslim, itu adalah ditantang oleh Allah di tengah keragaman atau perbedaan supaya bisa menjaga harmoni, menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, menjaga persatuannya. Dan itu ditegaskan Allah dengan walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan. Karena itulah kemudian misalnya dalam ayat lainnya Allah firmankan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kalian mencaci maki sesembahan selain Allah, karena nanti mereka akan membalas, yaitu olok-olokan atau caci makianmu itu lebih-lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah firmankan apa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu memandang indah, memandang bagus apa yang menjadi keyakinannya. Nah ini habis kalian yang menjadi latar atau realitas hidup di dunia yang supaya disadari oleh umat manusia umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Nah, sehingga kemudian PR kita adalah bagaimana mengarahkan perbedaan itu supaya berbuah persatuan. Yang namanya persatuan diperintah Allah karena apa? Karena lebih dari satu. Kalau cuma satu kan gak usah disuruh bersatu. Disuruh bersatu karena apa? Lebih dari satu. Macam-macam maksudnya. Kemudian disuruh untuk bersatu. Di zaman Nabi SAW, bahkan penyebutan nama golongan itu gak diubah, tidak dihilangkan. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Bahkan namanya juga disebut Abu Ayyub Al-Ansori. Misalnya gitu kan, Abu Ayyub, sahabat Ansor, misalnya gitu. Jadi tidak mengapa umat ini bermacam-macam namanya, baik pribadinya maupun kelompok atau golongannya, itu bukan merupakan masalah, bukan merupakan musibah, bukan merupakan kesalahan. Yang menjadi tantangan kita adalah setelah kita ini dengan label masing-masing, nama masing-masing, kelompok masing-masing, golongan masing-masing, itu bisakah menjaga hidup saling menghormati, saling menghargai.
Nah, karena itu merupakan tugas kita, maka kita harus mengambil jalan yang memungkinkan itu terjadi. Misalnya, dalam bab amaliyah ibadah. Ya. Ini adalah medan yang terbuka munculnya perbedaan pendapat. Sangat terbuka. Karena apa? Karena karakter dalil itu dalam Al-Quran maupun Sunnah, khususnya Al-Quran, karakter dari ayat Quran itu 90% itu dhanniyut tilana, menurut Imam Al-Juwayni, ya. Artinya adalah mayoritas ayat Quran itu multi interpretasi. Contohnya kalau yang adanya dengan puasa, misalnya kata-kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa arti yutiqunahu? Kemudian apa makna wa 'alal ladzina? Itu apa maknanya? Itu para ulama mufassirin, para fuqaha itu tidak seragam. Dan itu mungkin terjadi karena apa? Karena memang katanya itu yutikun itu maknanya, batasannya itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Maka kita dapati misalnya mengomentari ayat ini ada tiga pendapat. Mazhab atau yang jumhur yaitu mazhab Hambali dan mazhab Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa yang dimaksud yutikunahu itu adalah contohnya adalah bagi orang yang sudah sangat tua, yang sudah sepuh. Yang paling gampang mendeteksi adalah misalnya orang tersebut selama hidupnya sejak akil balik dia itu biasa puasa. Ketika usia 90 tahun dia mengeluh kepada anak cucunya, saya sudah enggak kuat lagi puasa. Itu namanya yutikunahu. Itu yang paling gampang. Yang lainnya memang butuh penggalian, apakah ini betul-betul tidak mampu ataukah pura-pura tidak mampu atau karena malas. Itu enggak tahu. Nah, kepada mereka yang seperti itu tetap saja ada tiga pendapat tentang tanggung jawabnya itu. Kalau kondisi begitu bagaimana? Jumhur mengatakan dia tidak wajib untuk berpuasa, tetapi dia wajib membayar fidyah satu mud setiap hari satu orang miskin. Ini dua madhab sama, yaitu madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali. Imam Malik berbeda pendapatnya terhadap apa? Ayat yang sama. Jadi memahami ayat tersebut, kalau Imam Malik mengatakan bagi orang yang sudah sangat udzur itu maka tidak perlu untuk berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Nah, gitu. Itu pendapat dari Imam Malik. Mazhab Hanafi berbeda lagi. Imam Hanafi mengatakan, Abu Hanifah mengatakan, orang yang yutikunau itu dia wajib untuk membayar fidyah apabila punya kemampuan, maksudnya keuangannya. Tetapi kalau dia tidak mampu, maka cukup diganti dengan istighfar saja. Tidak puasa dan kemudian dilanjutkan dengan banyak-banyak istighfar. Ketiga pendapat ini, bos kalian, dasarnya apa? Ayat Quran semuanya. Ayatnya sama. Beda dalam memahaminya. Ini contohnya. Dan contoh ini mayoritasnya begitu. Bicara mengenai hukum-hukum agama Islam itu, mayoritasnya itu ada perbedaan pendapat. Objeknya sama, kalau enggak Al-Quran ya hadis atau dua-duanya. Sehingga yang begini ini kita perlu saling menghormati. Yang mau ngikuti
jumhur silakan. Yang ikuti Imam Malik silakan. Ikuti Imam Hanafi silakan. Enggak ada yang salah. Ketiga pendapat ini benar. Karena kenapa benar? Karena dikeluarkan pendapatnya oleh ulama yang punya kompetensi di bidangnya, yang diakui oleh dunia Islam, bukan ulama sembarangan, mujtahid mutlak mustaqil keempat-empatnya. Sehingga yang begini-begini ini tidak elok kiranya kemudian menyalahkan antara satu dengan yang lain ketika berbeda pilihannya. Nah, berita baiknya bos sekalian, ternyata mayoritas dari tema-tema hukum-hukum agama ya hampir selalu ada pilihan-pilihan pendapat. Bab sholat, bab toharoh, bab munakahat, bab muamalah, bab mawaris, semuanya itu selalu ada celah adanya perbedaan pendapat di dalam memahami nas-nas Al-Quran. Nasnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, yang beda adalah pemahamannya. Nah, maka hindarilah sekali lagi klaim-klaim kebenaran tunggal hanya ada pada saya, hanya pada kami, yang lainnya salah, yang lainnya tidak sunnah, yang lainnya bid'ah, dan sejenisnya. Karena itu menjadikan harmoni yang diharapkan menjadi hilang dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lain halnya kalau itu menyangkut masalah-masalah pokok-pokok agama, prinsip-prinsip agama. Tentu kita enggak boleh berbeda pemahamannya, enggak boleh berbeda apa namanya? Pilihannya, ya tunggal pilihannya. Tauhid. Ya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Harus percaya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, jumlah rakaat sholat dan sebagainya. Ya, tetapi untuk hal yang sebabnya hukum-hukum, apalagi untuk perkara-perkara yang baru, yang dulu di zaman Nabi tidak ada, ditanyakan, ya mesti itu jawabannya mesti lebih dari satu. Menurut siapa? Menurut si fulan, ulama ini hukumnya haram, sapinya mungkin makruh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa kita sadari oleh sekalian, maka insya Allah yang namanya keterpaduan antara keyakinan kita, saya meyakini ini yang saya pilih, dan toleransi itu bisa dipadukan. Dan itu adalah memang warisan dari para pendahulu kita begitu, para ulama-ulama salafuna soleh, baik dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sama saja. Sambil sebuah contoh lagi, satu saja, yaitu mengenai bagaimanakah hukumnya puasa ketika bepergian. Itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Disebutkan, kami yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Kami yang tidak berpuasa tidak mencela yang puasa. Udah dikembarkan begitu. Karena itu pilihan saja. Jadi dengan musafir, mau tidak puasa ya boleh, puasa juga boleh. Dua-duanya ada tuntunannya. Gitu. Jadi semakin kita buka karya ulama kita dahulu, semakin kita lapang dada. Karena apa? Karena ternyata itu semuanya adalah bukan sumber perpecahan, tapi malah merupakan sumber kemudahan bagi umat hari ini untuk tinggal pilih saja. Silakan mau pilih yang mana, semuanya sudah dikaji dengan komprehensif oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kecuali untuk hal yang belum dibahas oleh mereka, ya tentu tugasnya ulama sekarang untuk membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mengingatkan kepada kita semuanya untuk bisa memadukan antara fanatisme atau keyakinan dan mewujudkan harmoni dengan saling menghormati atas pendapat yang dipilih yang mungkin berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.